Jadi aku tak nak kasi video ni bosan dan aku pun tak ada bajet nak buat kasi dia menarik. Jadi kalau korang nak lebih tahu ataupun nak lebih faham tentang helmet certificate, korang boleh pergi ke reference yang aku gunakan di bahagian video description ni lah. Jadi untuk mulakan video ni, aku akan beri satu fakta. Tengkorak manusia pada 240G ia ada 50% untuk retak. Jadi kalau kalau tengkorak manusia dia terkena impact pada 240G, dia ada 50% ataupun 50% untuk retak. Jadi dekat Malaysia ni kita akan ada 5 jenis helmet certificate yang rider akan jumpa. Yang biasa aku jumpa adalah SIRIM, ECE, DOT, SNELL dan yang terbaru adalah FIM homologation. Yang pertama sekali adalah SIRIM. SIRIM ni dia menggunakan ECE R22 punya cara testing, tetapi aku tak tahu sama ada SIRIM ni dia masih menggunakan edisi yang pertama ataupun yang kelima, sebab ECE yang sekarang ni sudah R22.05. aku akan masuk secara mendalam lagi tentang R22.05, tetapi SIRIM ni aku tak tahu dia menggunakan 0.5 punya edisi ataupun yang pertama punya. 0.5 ni maksud edisi sebab sekarang ni ECE sudah berada di edisi 5, jadi aku tak tahu SIRIM ni dia menggunakan edisi keberapa untuk ECE R22 ni. Jadi SIRIM ni aku tak dapat banyak sangat maklumat tentang dia sebab tak ada apa-apa kertas pun tentang dia, tapi ini sajalah maklumat aku dapat tahu. Dia punya cara testing lebih kurang dengan ECE R22, tetapi aku tak tahu edisi yang keberapa dia orang ikut. Jadi macam aku kata tadi lah, aku tak dapat banyak sangat maklumat. Tapi jangan risau, because LR very concerned about your safety, aku akan jadi YouTuber yang pertama dan juga orang yang pertama akan membongkar rahsia SIRIM ni. Macam mana dia test helmet dia menggunakan jenis anvil, berapa kelajuan dia jatuh, semua tu, di mana dia hentak, di mana dia jatuhkan helmet tu, semua tu lah. Jadi terus setia dengan channel Light Rider, korang akan menjadi orang yang pertama tahu secara mendalam tentang SIRIM. Jadi sebelum aku masuk secara mendalam tentang ECE 22.05 ni, aku nak cerita sedikit lah macam mana nak baca dia, apa maksud R22.05 ni. Macam aku kata tadi, 0.5 ni bermaksud dia adalah edisi yang kelima dan 0.5 ni adalah edisi yang paling terbaru lah. Tak ada lagi yang selepas itu. Mungkin ada di masa depan, tapi masa ni 0.5 saja yang paling terbaru. R22 ni maksudnya regulation number 22. Bermaksud dalam ECE dia ada nombor 21 sampailah 40, tetapi rider tak perlu kisah pun tentang nombor lain, dia perlu fokus kepada nombor 22. Nombor 22 ni adalah untuk safety helmet dan juga visor. Jadi macam mana ECE dia test helmet dia? Okey, dia akan masukkan pemberat ke dalam helmet daripada 3.1 kg hinggalah 6 kg. Jadi dia ada sebanyak 5 jenis pemberat berat daripada 3.1 hinggalah 6 kilo lah. Jadi dia akan jatuhkan pada jenis anvil, flat dan juga curb sebanyak 4 kali pada kelajuan 7.5 meter per second, dan jatuhan yang kelima sama ada dia jatuhkan pada 8.5 meter per second ataupun 4 meter per second. Jadi dia akan jatuhkan pada 5 jenis tempat yang berbeza hanya sekali je. Jadi untuk pas sertifikat ECE 22.05 ni, helmet tersebut perlu ada pada bawah ataupun 275G. G ni apa? G-force. Okay, kalau korang tahu G-force tu apa, inilah dia, 275G. Kalau bawah ataupun 275G, barulah helmet tu mendapat sijil ECE 22.05. Jadi kalau ada rider kata ECE tak bagus lah bro, okey, korang tahu tak sebenarnya ECE ni telah diiktiraf oleh berpuluh-puluh jenis official racing organisation. Dia telah iktiraf ECE 22.05 ni sebagai helmet track sesuai untuk digunakan untuk perlombaan yang bukan extreme lah, untuk perlombaan yang official. Jadi kalau rider tu kata ECE 22.05 tak bagus, katakan dia kau yang tak bagus sebenarnya. Jadi yang seterusnya adalah DOT, Department of Transport. Biasanya kalau helmet tu dia ada ECE, dia akan ada DOT lah. Tapi Malaysia dia tak iktiraf DOT ni sebab DOT ni dia untuk market Amerika saja. Jadi kalau helmet tu dia nak masuk market Amerika, dia perlu ada DOT lah.
Tapi aku tak recommend kalau korang nak beli handbag yang hanya ada DOT saja, sebab DOT ni dia ada loophole sedikit. Macam mana loophole tu? Sebab DOT certificate ni dia dibuat oleh pengilang ataupun test, salah, test DOT ni dia buat oleh pengilang itu sendiri, bukannya organisasi yang tertentu lah, macam ECE, organisasi ECE yang buat test tersebut. Tapi DOT ni pengilang tu sendiri yang buat test. Jadi kalau DOT, kalau pengilang tu dia test helmet tapi dia tak lepas pun DOT punya test, diorang masih boleh letak stiker DOT dekat helmet diorang sampailah DOT organisasi dia buat test tu sendiri dekat helmet. Jadi selagi DOT dia tak buat test dekat helmet tu, selagi itulah kita tahu sama ada helmet tu dia betul-betul melepasi DOT punya test ataupun tidak. Jadi kalau korang nak beli juga DOT punya helmet yang hanya ada DOT saja, korang perlu buat research sedikit lah, sama ada dekat, baca kat forum ataupun kat website, betul ke yang helmet ni dia dah melepasi test regulasi DOT. Jadi aku tahu korang dah boring lah dengan aku cakap. Tak, biasanya aku akan buat animasi tapi aku tak ada masa nak buat animasi. Jadi sabar, kita ada lagi dua sijil helmet certificate. Jadi macam mana dengan SNEL M2015 ni? Jadi sebelum aku masuk secara mendalam SNEL M2015 ni, aku nak cerita sedikit lah apa itu SNEL M2015 ni. Sebenarnya M2015 ni 2015. Sebab SNEL dia akan update dia punya test setiap 5 tahun. Jadi yang terbaru adalah 2015 lah. Kalau korang tengok video ni pada 2019, bermakna pada tahun depan dia akan update sekali lagi menjadikan M2020. Jadi yang terbaru adalah M2015 lah. Jadi macam mana dia test helmet tersebut? Dia akan jatuhkan helmet tersebut pada berat 5kg pada 3 jenis anvil, flat, hemi dan edge. Okey, pada flat dan hemi, dia akan jatuhkan sebanyak 2 kali pada tempat yang berbeza, dan edge dia akan jatuhkan sebanyak 1 kali. Jadi edge ni paling susah sebab dia tajam. Jadi kalau helmet tersebut dia tembus, memang tak dapat lah, memang fail terus SNEL punya helmet. Jadi perbezaan ECE dengan SNEL, ECE dia jatuhkan sekali je pada satu side, tapi SNEL ni dia akan jatuhkan sebanyak 2 kali pada tempat yang sama. Jadi kalau pada pertama kali dia retak dan pada kali kedua dia tembus dia punya shell dia, dia tak dapat lah SNEL punya certificate. Jadi kalau nak melepasi SNEL punya certificate helmet tersebut, dia perlu bawah daripada 300G pada ataupun bawah 300G barulah dapat SNEL certificate. Jadi itulah dia, kita pergi ke sijil terakhir, FIM homologation. Jadi kita sudah sampai helmet certificate kita yang terakhir, FIM homologation. Sebelum tu aku nak cerita, FIM homologation ni baru lagi ditubuhkan pada awal tahun 2019. Jadi sebelum helmet tu boleh test, dia ada requirement siapa, helmet mana yang boleh ditest. Jadi helmet tersebut mestilah full face ECE R22.05 Type B. Type B ni bermaksud helmet yang ada chin protection. Jadi kalau helmet tu modular ataupun open face, dia tak boleh terima lah. Jadi dia mesti ada SNEL M2015 dan juga GIST8133. Jadi ini untuk sertifikat helmet di Jepun. Jadi kita tak perlu tahu sebab kita tak duduk Jepun. Jadi macam mana dia test? Dia akan jatuhkan pada 13 tempat daripada 25 secara random. Benda ni pengilang sangat takut lah, sebab kalau macam SNEL ECE dan juga SIRIM, dia akan bagi tahu dia akan jatuhkan di bahagian mana. Jadi pengilang dia boleh kukuhkan di bahagian tu saja untuk mendapatkan sijil tersebut. Tetapi kalau FIM, dia akan jatuhkan secara random. Jadi pengilang dia tak tahu dia nak kuatkan di bahagian mana, jadi dia perlu kuatkan di semua bahagian helmet tersebut. Jadi dia akan jatuhkan pada satu jenis anvil saja, iaitu pada 8 point, dia akan jatuhkan pada kelajuan 8.2 meter per second. Dan ini untuk test yang pertama, high, dia panggil sebagai high speed UNECE punya test. Jadi dia ada lagi 4 jenis test yang perlu dilalui, 2 impact test, 2 lagi oblique test. Jadi total semua ada 5 test yang helmet tersebut perlu lalui sebelum dapat stiker FIM homologation. Dan inilah dia penerangan bagaimana helmet tersebut perlu lalui test sebelum mendapatkan stiker macam ECE dan juga SNEL. Jadi dia sebenarnya ada banyak lagi test macam penetration test dan juga retention test. Tapi kalau aku cerita daripada A sampai Z, aku mungkin perlu buat episod
13 episod drama Light Rider kot baru habis, sebab memang banyak, memang banyak gila. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi ke video description ni. Aku akan sediakan reference yang aku buat untuk video ni, yang aku pakai lah untuk buat video ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. My name is Faiz LR and I'm signing out.